Melalui film, masyarakat dapat melihat teladan dan mendapat pelajaran berharga yang dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Hal ini dikatakan oleh Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud, Maman Wijaya. Kalau pendidikan kan substansinya sebetulnya. Bahwa kalau sudah ada film, film itu bisa menjadi model, role model buat yang nonton, buat contoh, memberitahu gitu ya, memberitahu yang baik, yang buruk, hoax atau bukan hoax gitu, memastikan bahwa ini bisa dilakukan dengan baik, tidak memberikan efek yang buruk gitu, itu melalui substansi yang ada di filmnya.